Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Hari ini sudah hari Jumat ya, ada event baru lagi, event card ya. Ini eventnya ada Dion, ini cardnya katanya GG ya. Kita lihat dulu di codec, skillnya kayak apa. Oh, ada dua ya ternyata ya, Dark Dion dan Dion. Yang Dark Dion, skillnya itu saat tune dimulai 40% langsung pindah ke area kosong ya. Kemudian saat buat bangunan 35 tanam landmark seed di area kosong random. Ini skill baru kayaknya ya. Nanti kita coba lihat ya. Kalau dapat, kalau enggak ya enggak tahu nih. Kemudian skill yang keduanya saat buat bangunan 70% charge energy. Ini kayak siapa ya? Asalan albino ya. Kemudian saat max charge energinya, pasang Vin Garden di semua areaku. Vin Garden apaan lagi ya? Ini skillnya baru ya. Untuk yang Dion biasa, kayaknya sama ya. Cuman presentasinya yang sedikit beda, menurun pastinya. Oke, kita lihat untuk di eventnya. Vanguard, untuk mendapatkan S plus Dark Dion, kita butuh dua material S, yang Spirit of Flower Floria, kemudian S plus Dionnya pastinya. Kemudian untuk mendapatkan S plus Dion, kita harus ngumpulin S3 Spirit of Flower Floria bisa dapatkan S plus Dion. Kemudian dari S tadi kita harus mendapatkannya lewat material A plus Deep Forest satu biji ya ini. Kemudian Mysterious Watering Can, apa ini, untuk nyiram-nyiram tanaman ya, satu biji juga. Berarti kita butuh A plus yang ini, Deep Forest 3, kemudian A plus yang untuk nyiram 3 juga, di total 6 ya. Selain itu ada juga untuk tuker-tuker ya, bisa tuker juga kalau dapat A yang ini, A Fertilizer Seed, kemudian Sprout bisa dapat ditukerin. Ada pilihannya itu, pilihannya bisa dapat random ya, yang A plus tadi. Oke, oh ya, ini juga bisa ditukerin yang A plusnya ya, kalau misalnya kagak dapat semuanya ya, bisa tukerin A plus ini dengan materi S plus. Ada bolang, Mohyul Wayang Wet, Chimsweet Minerva, dan lain-lain. Kita cuma punya 1100, apakah bisa down ini? Mustahil kayaknya ya. Coba kita ngedraw aja ya. Cuma dengan modal 1175. Ngedrawnya dari mana? Dari sini ternyata. Ini bakalan sulit ya materialnya. Kita coba aja. 200 diamond pertama. Kita dapat apa? Ternyata A semua. Oh, ada A plus satunya yang siram-siram ini. Dapat satu ya. Berarti yang satunya itu yang susah ya. Kita coba ngedraw lagi. 200 diamond kedua, 400 diamond ya. Kita dapat tanaman sama bibit ya ini. Yang A semuanya. Lanjut. Dapat apa? Lagi-lagi tanaman dan bibit. Ada A plus yang siram-siram satu ya. Langsung lanjut lagi. Cuma beberapa diamond. Dapatnya kayak gini, kita nggak hoki kali ini ya. Oh, sekali lagi ya. Kali lagi mungkin.
Bismillah, dapat apa? Kagak dapat yang A plusnya itu yang susah pastinya. A plus yang satunya. Kita coba buka dari sini. Oh, ini ada apa ya? S plus dark. Dion. Oh, kita berarti saat login kita dapatkan S plus dark Dion yang ada batas waktunya ya. Batas pakainya 10 kali. Dapat A plus dong. Dapat A lagi. A lagi. A lagi. Bisa ditukar nanti ya. A lagi dong. Ah, ternyata kita tidak dapat yang A plus. Kita bisa tukerin dari sini. Ini bisa ditukar ya. Semoga dapat A plus yang satunya. Yang aduh, dapatnya ini mulu ya. Yang ini Deep Forest dong. Deep Forest, dapat Deep Forest. Bagus, kita dapat satu. Kita dapat satu S berarti ya. Lagi dong Deep Forest, Deep Forest. Please Deep Forest GM. Aduh, kenapa yang siram-siram? Deep Forest. Siram lagi dong. Aduh. Berarti dari 1000 diamond lah. Dari 1000 diamond ya, kita dapat 1 S. Oke, kita nyoba pakai S plus Dark Dion yang batas 10 ronde ya. Untuk pendannya, susunan pendannya karena belum tahu ya. Saya pakaiin Paraoh, kemudian kopi-kopi biar nggak kena TTL, ada Sudim dan tinju untuk bangkrut ya. Kali aja kalau nggak TTL ya bangkrut. Kita masuk di map God Hand aja. Karena ini tipenya kayaknya TTL. Kita ketemu lawan siapa? Belum ada lawannya. Dari tadi susah banget nyari lawan. Sumpah ini. Pada pensiun kali ya. Yang tahu coba komen ya. Ini lagi sinyalnya. Kita dapat lawan Thailand. Ada Fairy Tail. Fairy Tail. Ini namanya Fairy Stella. Fairy Stella malah ke sana. Oh, berarti kita harus pindah sini ya. Aduh, ini sinyalnya kenapa coba? Skill pertamanya keluar ya langsung. Pindah. Itu saat bangun bangunan berarti ngecas ya. Di kepalanya ada satu di atas kepala. Kita ambil dua. Delapan. Di atas kepalanya ngecas lagi dua biji. Berarti saat buat bangunan apapun ya, mau landmark, mau bangunan tiga bangunan, tuh bisa ngecas. Saat ngecas ngapain ya dia? Saat level max apa ini? Pasang pin garden saat level max ya. Kita coba ambil 12. Dapatnya 10 tapi double nggak apa-apa. Charge-nya nyala. Bagus. Kita bisa pindah sini. Bangun. Kita coba ambil 89. Malah 7 ya. Duh, salah. Ngerolnya salah. Udah max ya. Oh, berarti saat max itu otomatis ada gitunya kayak topan gitu. Pasti namanya Fin Garden gitu. Oh, kebegal berarti ya dia. Kalau ada Fin Garden-nya. Pager berarti ya, pager pin. Kita langsung menang dong. TTL.
Oke, berarti skillnya kayak gitu ya. Saat Dragon Ball-nya sudah maksimal 3, langsung pasang Fin Garden ya, yang kayak tornado gitu, tornado kecil. Itu bisa membegal lawan. Lawan nggak bisa ambil alih ataupun nggak bisa jalan ya. Oke, untuk gameplaynya segini dulu ya guys. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua ya guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.